Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du An Umar أيضا رضي الله عنه قال: برواية كندري سيدنا عمر رضي الله عنه قولا يا إيه بركاتا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طل علينا رجل Di antara waktu kami-kami para sahabat yaitu duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tiba-tiba nongol atas kami para sahabat sosok laki-laki syadidu di siyabi yang sangat putih pakaiannya Syadidus sa'ri yang sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharul safar. Tidak terlihat atasnya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhum minna ahad. Dan tidak mengenali akan laki-laki itu daripada kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ila rukbatayhi, maka ia sandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Rasulullah wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi dan ia letakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya wa qala dia berkata ya Muhammad wahai Nabi Muhammad akhbirni 'anil Islam beritakan olehmu kepadaku tentang Islam apa itu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islam an tashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah islam itu kau bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa nabi Muhammad itu rasul utusan Allah wa tuqimassalata kau dirikan solat wa zakat, zakata kau bayar zakat wa Ramadan, ramadana kau puasa pada bulan ramadhan wa tahajjal baita dan kau haji ke baitullah in tak ta ilaihi sabila jika kau mampu kepadanya akan jalannya Kala laki-laki itu berkata sodak engkau benar seratus jawabanmu. Kala Nabi menjawab faajibna lahuk Qala berkata Umar Fa'ajibna lau kami terheran-heran Bagi laki-laki itu Yas'aluhu wa yusaddiquhu Ia bertanya kepada Nabi Namun ia benarkan Jawaban Nabi Qala berkata laki-laki itu Fa'akhbirni anil iman Beritakan olehmu kepadaku tentang iman Apa iman? Qala Nabi menjawab Antu'mina billah. wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil iman yaitu hendaknya kau percaya kepada Allah percaya kepada malaikat Allah percaya kepada kitab Allah percaya kepada rasul Allah percaya kepada hari kemudian dan kau percaya kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Qala sadaqta laki-laki itu berkata engkau benar. Al hadis bitulih. Hadis masih panjang sampai bawah segini kajian kita. Wallahu a'lam Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini Kajian kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada takdir. Kepercayaan kepada takdir ini, saudara, adalah satu kewajiban diantara kewajiban kewajiban Muslim. yang wajib diyakini Siapa yang tidak percaya kepada takdir Maka detik itu juga dia keluar dari Islam Naudzubillah min min dalik Karena ini adalah rukun keimanan Gambarannya begini saudara biar mudah Gambaran keimanan kita ini segalanya kita harus pahami. Tidak ada yang nongol sendiri, mesti ada pencipta semesta ini. Dialah Tuhan, namanya Allah, tuh rukun iman yang pertama. All Allah. Nah, untuk kita ketemu Tuhan ini berproses. Enggak langsung Ada namanya malaikat Hamba-hamba pilihan yang dekat dengan Tuhan Maka kita pun juga kudu percaya Adanya makhluk mulia yang tak pernah berbuat dosa Namanya malaikat Yang diantara misinya membawa wahyu Malaikat Jibril macam maka kita kudu percaya tuh sama malaikat sebagai rukun iman yang ke kedua. Kemudian malaikat ini saudara membawa kitab. Maka kita kudu percaya dengan kitab suci. Al-Quran diantaranya. Nah kitab ini enggak gedeblung kepada kita manusia. Ada manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Robani. Itulah Rasul. Maka kita kuduk percaya rukun iman yang keempat. Namanya Rasul. Ini urutannya. Jadi kita Rasul. Rasul ini dapat wahyu kitab. Kitab ini yang bawa malaikat. Malaikat dari, dari Allah. Dan Rasul misi utamanya dua. Begitu. Yang pertama... Sesudah mengenalkan Tuhan, misi Rasul itu mengenalkan tentang adanya hari kemudian. Akhirat. Ini Rasul. Nah inilah rukun iman yang ke kelima. ke, ke huh? Kelima. Yang ke kelima. Nah sebelum akhirat manusia itu ada di dunia. Nah manusia ini harus faham di dunia ini ada yang mengatur segalanya ada kalanya harapan tidak terwujud yang tidak diharapkan terwujud terjadi ada kalanya sedih senang hal yang menimpa kita di jagat raya ini ada yang mengatur aturan itu namanya tak ada takdir ini ni rukun iman maka saudara iman kepada takdir adalah satu akidah di antara akidah-akidah Islam yang mana keimanan kepada Allah pondasinya di atas keimanan kepada takdir di mana makrifat kepada Allah dibangun di atas kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala saudara menetapkan segala apa yang ada di jagat raya termasuk kita dari umur 4 bulan 10 hari sudah diprogram umur si fulan sekian si pulan sekian untuk hari ini sekian untuk hari ini sekian ini sekian nantinya dia bakal begini ketemu semuanya dan tidak ada yang meleset mubin segala sesuatu telah kami catat dengan lengkap di lawhul Mahfud dicatat oleh Allah rapih program Allah ini kita nggak pernah berencana punya bini si fulan itu Allah yang mempertemukan sampailah kita punya anak punya rumah punya apa punya ini punya ini itu begitu segalanya ada program Tuhan maka kita harus percaya kepada yang namanya takdir takdir saudara. Apa itu takdir? Ketetapan yang Tuhan tetapkan di semesta ini. Wa in biqadar. Segalanya kami cipta dengan takdir yang ditentukan padanya. Semuanya sudah diatur. Ada takdir maka keimanan kepada takdir ini saudara Larinya kepada sifat ilmu Kepada sifat irodat Kepada sifat kudrat Allah Ini namanya kepercayaan kepada takdir Ketika kita menyadari Allah bersifat dengan ilmu Apa aja Allah tahu Termasuk kita kebutuhannya apa Allah berkehendak Allah kuasa. Allah memperbuat apa yang Dia kehendakinya. Dasar ini nih yang menghantarkan muslim kudu percaya kepada yang namanya takdir. Tapi harus paham agar supaya mudah malam hari ini berbicara takdir, Saudara ada namanya mantiqatul jabar ada namanya mantikotul ikhtiar asal saudara fahami ini maka saudara hidup akan penuh kebahagiaan hidupnya senang hidupnya akan enjoy enak meski saudara lelah tapi tidak menyerah sebab saudara Punya niat lillah, dengan itu akan ketemu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Asal kita percaya kepada yang namanya takdir, bicara takdir saudara, kita harus pahami dalam diri kita ini. Ada namanya mantiqatul jabar dan ada mantiqatul ikhtiar. Dan ini saudara harus pahami betul agar supaya saudara di dalam menjalani hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan. Apa itu mantiqatul jabar? Ada hal-hal yang di luar kemauan dan kendali kita namanya disebut mantiqatul jabar di luar kendali kita yang ini nih tidak ada ganjaran tidak ada dosa tuh ingetin wi ya. mantikotu wilayah ada wilayah dipaksa ada wilayah diberi kebebasan oleh Tuhan. Namanya dipaksa do terpaksa namanya mantiqatul jabar. Tapi bukan Masjid Al Jabar, bukan. Mantiqatul Jabri namanya. Begitu. Di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Ini takdir contoh kita ada atau tidak ada dulunya sama kita aja contohnya biar gampang untuk menuju bahagia boleh aja kita nggak ada boleh aja kita ada maka ternyata kita ada itu karena ada takdir yang Allah wujudkan kita dari nggak ada menjadi ada adanya kita ini nih mantiqatul jabar di luar kendali kita adanya kita nih di luar kendali bapak ibu kepengen doang banyak kok orang menikah berpuluh-puluh tahun gak punya anak banyak gak? pengen punya anaknya laki berojo lagi perempuan berojo lagi perempuan berojo lagi perempuan sampai punya pos dua perempuan juga tahu pos dua begitu saudara itu begitu jangan dicatat begitu ini namanya Mantikotol jabar mana lagi sesudah kita ada dikasih akal tuh adanya kita punya akal nih nggak dapat ganjaran karena bukan mau kita mau kita bukan kita ada akal nih dulu berkecilnya bercita-cita nggak bira dakalnya Hah? bercita-cita nggak berarti namanya Mantikotol Jabar adanya kita punya akal ini enggak ada gan enggak ada dos dosa karena enggak ada hubungannya bukan pilihan kita badan kita tinggi badan kita pendek bukan mau kita ini namanya mantikotul jabar hidung kita mancung hidung kita mancung ke dalam apa namanya iya Enggak ada ganjaran. Enggak ada ganjaran enggak ada dosa. Anda mancung hidungnya, enggak ada ganjaran. Anda mancung hidungnya, enggak ada dosa. Anda pesek, enggak ada ganjaran. Anda mancung, enggak ada ganjaran. Enggak ada hubungannya karena ini mantiqatul jabar. Begitu. Kemudian kita punya wajah Wajah kita kayak sahrulkan atau wajah kita kayak serokan, pokoknya nggak ada ganjaran. Kulit kita putih, hitam nggak ada ganjar. Lahir kita di Cina atau lahir kita di Pondok Cina atau lahir kita di Maharta, mau di kampungnya kebon manggis enggak ada ganjaran. Kenapa? Mantiqatul jabar di luar kendali kendali kita. Kita berbangsa Indonesia, kita berbangsa itu non Indonesia, enggak ada ganjaran. Nabi bilang annasu suasiyatun musti. Manusia itu sejajar, setara seperti gigi sisir la fadla li li Nggak ada kelebihan bagi orang Arab dibanding non Arab demikian sebaliknya enggak ada kelebihan dari non Arab dari orang Arab sama aja illa bittaqwa kecuali pada wilayah mantiqatul ikhtiar ini nah ada. nikah di Arab hebat Enggak cerai juga. Bukan Arabnya. Bukan. Begitu. Ada orang. Gua udah tahu Mekah tujuh kali. Enggak menyebabkan masuk surga enggak. Orang Abu Lahab lahir di Mekah. Main gundu di Mekah. Peta kumpet di Mekah. Congklak di Mekah. ampe mati di Mekah. Saya selanaro. Tentalah. Baru juga tahu Mekah tiga kali udah apa ini bukan itunya bukan ada mantiqatul jabar kita punya ayah bunda kita siapa enggak ada ganjaran... sayang Bapak saya darahnya merah enggak darah biru jangan begitu mau darah biru ini darahnya biru apa merah ini oh merah mau darahnya merah sama aja enggak ada kenapa mantiqatul jabar seluruh yang demikian terjadi pada kita nih bila kita mohon maaf lahirnya di arab bila kita mancung hidungnya warna kulitnya putih begitu apalagi bapak kita adalah bangsawan semua ini takdir yang memprosesnya Allah yang punya kudrat iradat ilmu yang memprosesnya sehingga tidak ada dosa dan tidak ada ganjaran karena ini di luar kendali kita namanya disebut mantiqatul jabar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surat Qasas ayat 68 Allah menjelaskan Buka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushirikun. kata Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha Tuhan mencipta apa yang dia mau dan dia pilih jadi laki jadi perempuan jadi mancung jadi pesek, hitam, putih, Arab, non-Arab, Cina, Eropa, apalagi data terserah dah. Begitu. Semua ini pilihan Tuhan. Maka nalahumul khiyar. Tidak ada manusia pada bagian ini punya pilihan. Ini namanya disebut mantiqatul jabar. Keimanan kepada takdir pada wilayah mantiqatul jabar wajib hukumnya wajib hukum pada wilayah ini saudara dan di sini nih akan muncul orang menjadi orang berani dari keimanan kepada ini akan orang menghormati bangsa lain akan menghargai orang lain kenapa kita gak bakal menjelekkan apaan dia, dari suku mana enggak, bukan mau dia jangan menghina. Jangan kayak orang-orang dasar emang dia mecina cina doang, cina, ya Allah, kipas anginnya kosmos dari cina juga. Begitu, mobilnya Wuling, cina juga, ya Allah, belum micnya, apanya ya, cina, baju kokonya, dari Bandung, cina juga yang buat. Mau, mau ngapain? Gitu. Ini das buka. Kita nggak boleh menghina bangsa. Kita harus menghormati. Gitu. Semua ini karena mantikotul Jabbar. Bukan pilihan dia jadi Cina. Bukan pilihan kita jadi orang Jawa. Orang bukan. Ini pilihan Tuhan ndak boleh. Kemudian kita menghina suku, menghina bangsa, merendahkan orang lain. Kullayusibana illa makataballahu lana huwa maulana mu'minun. Begitulah hidup saudara. Tidak boleh. Contoh nih. Maka, dan kita harus sabar kalau memahami ini. Harus sabar. Inilah bakal melahirkan akhlak-akhlak bagus bila faham nanti kotul Jabar. Ini contoh gelas. Gelas ini tentu bentuknya nih bundar, eh, biar kelihatan. Ini bingung, kelihatan ini aja dah. Apa ini ya? Orang sini nyebutnya ya? Eh, tatakan baik nih. Ada bentuknya enggak? Apa bentuknya? Bulat, baik. Kita bulat bentuknya. Ini kira-kira bulat sendiri apa yang ada yang bulatin? Ada yang bulatin. Yang harus kita sembah yang bulatin. Begitu. Bumi begitu, enggak nongol sendiri. Kita enggak nongol sendiri, ada yang buat. Bila ini bulat, ada yang buletin. Begitu. Ada yang mencipta nanya. Kita ada yang mencipta Allah itu yang kita sembah yang nyipta kita Jangan nyembah manusia Baik Ini bulat Kemudian ini nih ada yang jelek-jelekin. Nah itu tatakan model begitu jelek amat. Oh nggak kelihatan ibu ibu kita, nggak kelihatan katanya. Begitu, iya iya iya, begitu. Jangan salahin saya ini, kotul jabar saya. Turunin aja bu, turunin, nggak apa-apa, ngaji, biar paham. Mm -mm. Mm -mm. Oh iya baik, iya iya, oh iya iya. Jadi kelihatan nama lakinya, jadi lihat lakinya tahu juga. Jadi lakinya ngantuk ibu bisa lihat. Jadi begini, nih ini nih bulat. Kalau bulat berarti ada yang bulatin. Nih piring nih ada yang jelekin piring nih. Eh, bentuknya kayak begitu, kagak bagus. Kira-kira marah nggak nih piring nih? Marah nggak? Kenapa nggak marah? Hah? Kenapa dia nggak marah? Hah? Bukan mau dia berbentuk begini, bukan mau dia. Maka dia nggak marah piring. Bukan nggak bisa ngomong. Andai bisa ngomong nih piring, nggak bakal marah. Kenapa? Karena dia paham. Dia adalah korban kebaikan si pembuat piring. Bukan mau dia. Bukan. Ini namanya memahami mantiqatul jabar Analogi saya untuk menjadi jembatan saya menyampaikan ajaran agama. Ada yang bilang sama bapak, pesek lu. Marah gak? Itu saya mau tanya nih. Oh, saya mau tanya bapak. Ada yang bilang nih, pesek lo, mijon, mijon, mijon gitu, pesek lu gitu, marah nggak? Marah nggak? Marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Hah? Kenapa marah? Karena anda paham takdir. Gitu. Kenapa marah? Kita nggak perlu marah dikata pesek lo lu menghina Tuhan bukan gua. Gua ini pesek yang nyipta dia, kayak piring dikata jelek lu kagak marah. Kenapa? Karena dia ada yang buat. Enggak perlu marah, yang marah biar yang buat. Kenapa dikata pesek lu kita marah? Karena dipikir kita yang nyipta. Dan ini namanya belum paham pada wilayah takdir pada mantiqatul japan. Enggak perlu marah gitu. Kenapa harus marah? Orang bukan kita yang membuat pesek. Pesek lu ente bener. Begitu. Lo iya begitu. Hah? Kecuali kita mancu bohong ente, kan begitu. Biasa aja. Kalau memahami mantiqatul japa. Gitu. Jadi nggak perlu kita marah, begitu. Kenapa nggak perlu marah? Yang kudu marah yang menghendaki, dialah yang punya takdir, dialah Allah dan misi Rasul ke dunia untuk memberitahu kita biar kita bisa sabar, biar kita bisa berani, biar kita tidak menghina orang memahami mantiqatul jabar bukan mau kita jadi perempuan bukan mau kita jadi laki bukan mau kita lahirnya di kebon kebonnya kebon manggis gitu lahir sih di pondok pondok kacang belah timur pondok kacang timur gitu. bukan mau kita maka enggak ada kebaikan lahir di mana aja maka ada yang lahirin di pengki bisa aja derajatnya tinggi namanya perengki dari pengki ya kan pokoknya terserah aja suka-suka ini namanya disebut mantikotul jabar bagian ini nggak ada ganjaran nggak ada dosa saudara kaya nggak ada ganjaran ini pahami saudara kaya nggak ada ganjaran saudara miskin nggak ada dosa miskin nggak ada dosa Enggak ada ganjaran, karena Tuhan kaya. Enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Semuanya enggak ada. Di mana bakal ada ganjaran kaya, di mana bakal ada dosa kaya. Demikian, di mana bakal ada ganjaran miskin, di mana bakal ada dosa. Kalau miskin, pada mantikotul ikhtiar, respon hati menerima ketentuan itu bagaimana begitu. Dan ini yang orang harus pahami pada bagian ini. Sehingga Saudara takdir bagian yang kedua namanya mantiqatul ikhtiar. Kita sebagai manusia diberikan perasaan oleh Allah diberikan akal oleh Allah diberikan keinginan oleh Allah diberikan kekuatan yang terlintas di hati kita oleh Allah dan kita sadar kita manusia tidak seperti bulu ayam yang terbang terserah angin menerpa angin ngidul ngidul angin ngilir angin ngulot angin ngetat Bulu ayam dan kita bukan bulu ayam. Kita diberi kemampuan lokal. Kemampuan lokal inilah bakal ada namanya, "Mantikotul Ikhtiar". Kita bukan kayak pisau, dan di sini nih bakal ada ganjaran dan bakal ada dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi Faman sya'afal yu'min Waman yakfur ya Siapa mau silakan dia pilih iman Siapa mau jadi kafir silakan juga Menunjukkan kita diberi kebebasan oleh Tuhan Kita bukan seperti bulu ayam dan ini tidak boleh salah kita memahami andailah kita iman itu kafir itu di tangan Allah saja maka tidak akan ada penisbatan mukmin pada kita faman faman yakfur. dan ini berarti menunjukkan di dalam diri kita saudara ada namanya mantiqatul Ikhtiar Dari sini Orang bakal dosa Dari sini orang bakal sesat Bagaimana memahami Mantikotul ikhtiar Contoh Ada orang diajak ngaji Bang ngaji yuk Eh dia melotot Lo jangan ajak-ajak Gue ngaji Nanti juga Kalau gue dapet hidayah Gue ngaji tanpa lu suruh. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada? Ada. Banyak. Banyak. Saya kasih contoh yang lain. Solat, bang, yuk ke masjid, masjid Al Fat. Solat, dia melotot. Lu jangan ajak-ajak gua solat. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu suruh. Tuh, ngomong begitu tuh saudara, dosanya ditumpahin ke bumi orang muat. Ngomong begitu doang tuh, saking apanya? Saking apanya? Saking gedenya, dibanding dia nggak sholat, dosanya lebih gedean itu seribu kali lipat. Dosanya Kenapa dia tidak memahami takdir pada mantikotul ikhtiar? Dipikir bagian ini mantikotul jabar. Tuh begitu. Ini yang kita harus pahami. Caranya dari orang kaya begini nih biar dia paham. Caranya gampang. Suruh kerja di rumah kita. Di rumah kita bingung, di rumah saya dah. Gitu. Berapa mau gajinya kita ikut UMR baik ya. berapa UMR berapa UMR empat setengah baik kita kasih lima juta sama bonusnya suruh kerja sebulan suruh ngapain duduk di kamar kebetulan kamar atas kosong juga anak masih berdemok dong. suruh duduk doang duduk dari pagi do. duduk aja di kamar kunciin pintunya kunci udah kunci aja dari pagi tuh sampai siang tor jam satu lapar lap lapar ketok pintu dulu pak lapar pak kita jawab lo jangan minta makan nama gua kalau Allah kasih kenyang biar kata gua kagak kasih makan kenyang lo tahan aja nunggu gua hidayah Tuhan biar gua bisa ngasih makan ente Dia ya, tiduran aja Tiga hari aja Bagaimana kira-kira? Modal Kenapa? Mati Kenapa mati? Enggak makan Kenapa enggak makan? Mantikotul jabar Yang salah mestinya pada mantikotul ikhtiar Kita harus bisa menjawab Kalau pengen kenyang Kalau pengen kenyang Makan Bukan nyandar sama Tuhan. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, kalau pengen dapat hidayah, sholat. Bukan ditungguin. Salah anda salah. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Bukan ditungguin. Hidayah yang lewat, tukang es cendol. Baru dia lewat es iya ndak bisa hidayah kudu dicari begitu ini namanya mantikotul ikhtiar nggak boleh bersandar kepada takdir itu dosanya dia dosa dia bang ngapain tidur tiduran udah rejeki udah dijamin sama Tuhan salah dia salah nabi juga percaya rejek itu dijamin tapi pada bagian mantikotul ikhtiar nabi dagang dagang ke sam berapa sam? 2000 kilo dari mekah untuk apa dagang? paham paham ada mantikotul ikhtiar bukan duduk nongkrong bukan begitu cara hidup Bukan Bagaimana kalau sampai petani Udah rejeki Allah atur pada modar Kegemakan Bagaimana kalau pedagang-pedagang berhenti Di Cipulir no? Nah rejeki itu diatur Nggak pergi ke Cipulir Modar Maka ada namanya Mantikotul ikhtiar. Dari mana? Dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, manusia, Allah turunkan kitab suci, namanya Al-Quran. Allah suruh mengikuti perintah kitab suci, menjauhi larangan kitab suci lewat pintu yang namanya Nabi. Maka Allah utus Rasul, mengajak kita mengamalkan apa yang diatur oleh Allah dan manusia dijelaskan, bukan kayak bulu ayam yang terbang tergantung arah angin maka ada akal ada dia akal gunai baik aja paham rezeki dijamin tapi ikhtiar baik apa usahanya baik nangis itulah usaha dan nangis yang ngerti eh ntar babamu mau main sepeda ini ke sektor 7 gerah Raya Sebentar lagi goreng tempe. Eh, bentar, babamu Hai, kagak paham, kayaknya emak ini kalau gua lapar, makan nangis bukan ya? Udahlah, kalau begitu mah, ma... eh, kagak diurusin sama emaknya. Namanya ngambek kalau begitu, maka kemudian si bayi, eh, dianggap saya kagak serius, maka dia nangis makin kenceng. Ayah, 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 ayah. Itu lagi goreng tempe ditinggal nggak? Ini kayaknya serius, mintanya. Kita harus begitu. Udah baca dikir seminggu, belum ada perubahan warung kita. Kayaknya Tuhan budak ini kagak denger nih. Gua minta ini, berhenti aja. Ya tambah kagak dikasih. Nuduh Tuhan budak lagi. Ini nggak bener. Anda mantep ini. Seminggu dianggapnya belum serius apa ya? Gua tingkatin 40 hari gua kagak putus. Begitu. Ini namanya memahami tentang takdir pada wilayah yang disebut mantikotul mantikotul ikhtiar maka saudara disinilah Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan ayat terkait dengan namanya sunnatullah Allah berlaku kalau kita pengen dapat padi kudu cocok tanam kalau pengen untung kudu dagang kalau pengen masuk surga kudu ibadah ini ibadah kagak pengen masuk surga Namanya kagak paham takdir Kagak paham <coughs> Saya sih injak masjid kapan Waktu banjir karena masjidnya tinggian Begitu, emang ada kayak begitu Enggak ada, Alhamdulillah Jadi jangan sampai salah Allah bilang Walladzina jahadu fina Lanah nahum subulana Ni mantiqotul ikhtiyar. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebut ayat Man salihan min wa unsa wa huwa mu'min Fala hayatun ini masih banyak. Bagaimana kita ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di jagat raya ini Ada namanya mantiqatul ikhtiar Jangan kita ngeluyur kemana-mana Binimu siapa yang ngasih makan Udahlah ada Tuhan Loh Bagaimana? Burung kalau masih di hutan, tanggung jawab Tuhan. Tapi kalau udah kita kurungin tuh burung, di kandang di rumah, loh bet begitu. Tanggung jawab kita, mati. Nggak kita kasih makan, dosa kita. Karena kita kurungin. Begitu perempuan, kalau masih di alam raya, tanggung jawab bapaknya, Allah yang ngasih makan. Kalau kita udah, saya terima nikahnya, tanggung jawab kita tanggung jawab kita dan Nabi bilang kafabil mar'i isman an a'yala cukup buat nganterin orang masuk neraka kagak ngopeni nama bininya cukup nggak usah nggak sholat ketinggian openin kalau kita nggak ada bilang mah sekarang ini lagi nggak ada duit gojek nggak dapet saya janji Rasulullah udah sampein utang besok saya dobelin begitulah orang yang mengerti mantikotul ikhtiar begitu nih sama yang kemarin kemarin gojek nggak ada nih ada begitu untung bininya kagak ngaji jadi kagak tahu bener nggak ya Allah ini mana ngaji lagi yang biasanya kagak ngaji wah oh, ntar nagih oh iya iya repot juga ini siapa yang nyuruh ini ngaji ini oleh karena itu, saudara, kehidupan di dunia ini namanya pada mantiqatul ikh. Kita pengen pemimpin yang bagus, ya kita ikhtiar. Jangan diem aja, nyelak mulu, dasar bazar doang. Jangan bazar-bazar mulu, Anda usaha. Anda iklan juga. Jangan diem mulu, diem mulu, diem mulu. Itu eh, salah. Nyelak aja. Waduh, ini bagaimana? Aduh, jangan begitulah. Jadi orang jangan banyak nyela, oh, ikhtiar aja. Apakah yang anda pengenin? Kesimpulan kita ngaji nih saudara. Agar supaya kita benar Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu, sifat irodat, sifat kudrat, maka segala sesuatu yang dijaga terakhir ini tidak akan lepas daripada kehendak Allah, kuasa Allah, dan pengetahuan. Allah. Kita nggak punya duit aja Allah ta tahu. Kita nggak ibadah Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Tapi kitanya yang nggak tahu bagaimana mendekat kepada Allah. Ini kalau kita faham Allah Maha Pengatur rezeki, deketi aja pengatur nih lewat pintu Nabi Muhammad. Banyakin baca solawat, solawat aja yang banyak. Buat apa? Buat mendorong nih suplemen namanya tapi tidak meninggalkan ikhtiar gitu tetap ikhtiar jangan gak ikhtiar karena itu adalah salah di dalam hidup kita manusia diberikan ilmu oleh Allah diberikan akal oleh Allah diberikan kekuasaan oleh Allah diberikan keinginan dan diberikan kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terserah dia mau ngikuti perintah Allah semuanya ada resikonya mau dia melanggar perintah Allah semuanya ada resikonya terserah ini kita manusia jangan kebalik-balik bolehkah kita nyandar pada takdir boleh ketika terjadi musibah hanya musibah aja boleh kita menyandar pada takdir eh dagangan kita rugi ya udahlah udah takdirnya yang penting udah usaha supaya kita ada tenangan ada takdir serahkan nama Allah yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar kita udah benar. Gagal. Allah. Maka orang yang memahami takdir dagang untung. Alhamdulillah. Dagang rugi. Alhamdulillah. Cuman beda. Kalau untung. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Kalau rugi. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Begitulah muslim. Sehingga kita nggak bakalan ngiri sama orang gagal. Kenapa? Udah diatur sama Tuhan. Semuanya ada bagiannya. Ini yang harus kita pahami. Di dalam hidup dan kehidupan. Tenang. Kita dagang basok. Depan rumah kita dagang basok. Kita untungnya sejuta. Depan rumah untungnya sepuluh juta. Gedean mana? Kita apa teman kita? Ha? Kita apa teman kita? Ha? teman kita kenapa dia gede Hah? kenapa dia gede karena nominalnya besar ini karena kita nggak memahami takdir mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar kita nganggap gede wah pasti dia dukunin gua jadi warung gua sepi gara-gara tuh udah beruk sangka, dosa lagi gitu macem-macem dah akhirnya muncul yang tadi tidak, tidak coba dong jalan Kenapa dia dikasih 10 juta gua sejuta? Pelajari. Ada hikmah apa dari takdir yang terjadi pada dia dan pada saya? Diintip bininya hamil. Bininya hamil 9 bulan. Ternyata lahir enggak bisa normal, kudu sesar. Kesariasi, baktiasi, apalagi dah tuh ya? Cinta kasih apa aja dah. Bayarnya juta ratus berapa? Sebetulnya rezeki dia berapa ya? Berapa? 500. 500. Yang 9 juta 500 rezeki dokter. Lewat dia doang. Punya dia berapa? 500. Lah kita bininya nggak hamil. Rezeki kita berapa? Sejuta. Gedean siapa? Kedan kita. Kita bangga dengan sejuta. Enggak ngelihat itu karena paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Kenapa dia dikasih besar oleh Allah? Oh, dia punya anak banyak. Oh, dia harus anaknya dipendidikan. Sekarang masuk UI. Semuanya ada jalannya. Coba lihat perjalanan hidup kita yang kita bingung-bingung mikirin hidup gimana ini ya? Aduh, kerja mana bukan PNS lagi? Bagaimana ini? Bagaimana bagaimana ini udah ngawinin aja sekarang? Bener nggak? Ragu aja, sama Allah masih dikasih. Apalagi kalau yak, yakin, maka hidup itu nyantai Gak usah kita bingung, ada jalannya, ada. Begitu, nggak apa-apa. Gimana sih komplek kita ini banjir mulu? Kan dulu udah pernah ngomong. Lah nggak setiap hari banjir mah. Yang penting kejangkau untuk belinya. Kan dulu begitu. Lah kan sebuah resiko dari dulu kan kayak begitu. Nggak apa-apa. Yang penting kan keren. Tinggalnya di mana komplek di kompetnya di mana kampungnya nggak banjir kalau di kampungnya gitu ya, suka sebut begitu kata orang-orang tinggalnya di mana ikpn banjir enggak di kampungnya dekat mana dekat Trisakti oh iya nggak banjir iya kalau banjir kelebu ini semuanya kata kita kampungnya jadi emang begitu saudara jadi kita harus paham Kotul jabar mantek lihtia kita pengen punya anak bukan wirid di masjid yasin 40 kali sama puasa 40 puluh hari bini kagak dikelonin punya anak gak? lah kagak, dia kagak ngerti ini mantiqatul ikhtiar tidur yasin gak usah banyak-banyak sekali aja, sekali tuh mubin ada tujuh tetap mubin doa ada ntar juga dikasih tapi bini jangan sampai kagak kudu diapain? iya kelonin salah ini namanya mantikatul ikhtiar kenapa para sahabat hebat Kenapa para tabiin hebat-hebat? Karena mengerti takdir mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Dan kita kudu paham pada bagian ini. Jangan sampai kagak. Udahlah, gua mau takdirnya. Ya, dia kagak paham. Kalau begini namanya bulu ayam. Yang model begini nih, jorokin dari lantai dua. Kok kagak mau? Berarti kamu punya kemampuan untuk menolak. Kamu punya kemampuan untuk sukses. Maka muslim yang paham takdir Hidup tidak pernah pesimis Hidup selalu optimis Dia berkata tidak ada yang gak mungkin di jagat raya Semuanya mungkin Gua bisa Dan itu yang menyebabkan negeri ini pun juga jadi merdeka Karena orang-orang dulu kita Yakin dengan kemampuan yang ada Yakin dengan Allah punya takdir Ini yang membuat muslim jadi hebat Enggak jadi pesimis kayak kita Aduh bagaimana ini ya setahun lagi pensiun. Temannya tetangganya udah 20 tahun yang lalu pensiun. Biasa aja. Ini kan setahun lagi. Mananya belum pensiun. Udah pensiun belum? Belum. Kenapa gusar? Enggak paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Stres. Temannya yang 20 tahun yang lalu udah pensiun. Biasa aja. Kenapa? Paham di mana dia kerja, kudu ada penghabisan. Dia diterima kerja karena ada lowongan. Kalau nggak ada lowongan nggak diterima dan nggak bisa kerja terus. Kudu gantian. Biasa normal. Nggak usah takut. Gantian. Gitu. Dan inilah hidup. Udah segini aja Kan, kan gitu. Udah mantiqatul ikhtiar. Udah dan. Wallahu Segini aja. Ada yang ditanya mungkin. Dari materi ini atau luar sebelumnya silakan. Jadi ada ayat Al-Quran itu jelas Wa ma'atakumur fakhudhu Apa yang disampaikan oleh Rasul ambil Dan disampaikanlah oleh Rasul Salah satunya hadis kudsi Laulaka laulaka lama khulaktul aflak Ande enggak ada engkau Nabi Muhammad Sehingga cipta segalanya Termasuk diri kita enggak dicipta Itu juga ada Sebab semuanya ada catatannya Itu begitu. Maka kita harus mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam aja. Nabi Adam paham di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan dia mengatakan hadis sahihul isnad. Hadis ini sahih. Nabi Adam bilang, "Allahumma bihaqi Muhammadin antagfir li." Tuhan, demi keagungan orang namanya Muhammad. Ampuni saya punya salah. Nabinya belum dicipta. Sampai Allah tanya, dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum gua racik. Cipta aja belum. Begitu. Baru nurnya. kutul lihat di surga ada tulisan. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Pasti orang hebat. Namanya disandingkan dengan namamu. Begitu. Dah saya yakin. Kalau yang disampingin dengan presiden, pasti wapres. Paling nggak kan begitu ya kan? Orang hebat lah yang kayak begitu. Begitu. Ini pasti orang hebat maka saya minta dan keagungan orang hebat yang namanya Muhammad maka saudara segalanya begitu begitu segalanya maka rugi orang yang tidak mendekat kepada Nabi Muhammad rugi orang yang tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad kenapa Nabi Nuh selamat di dalam diri Nabi Nuh kala itu ada Nur Muhammad Kemana, kenapa Nabi Ibrahim nggak kebakar dalam dirinya ada Nur Muhammad kalau kita pengen hidup nggak kebakar nggak stres dagangan kita nyantai, hidup kita nyantai jangan jauh dengan Nabi Muhammad bagaimana caranya? banyakin baca salawat biar dibimbing oleh Allah mempelajari hidayah-hidayah Nabi Muhammad bagaimana seorang muslim harus berjalan di muka bumi ini dan itu ada teladannya laqad kana lakum uswatun hasanah dan di sana ada oleh karena itu jangan jauh dengan Nabi Muhammad dan ngaji ini pun kita ngaji kalamnya Nabi Muhammad agar supaya kita terbimbing mengerti cara hidup supaya kita jangan dikit-dikit udah takdirnya gue. Takdirnya mulu. Ya, enggak eh, begitu begitulah. Ada mantiqatul jabar dan ada mantiqatul ikhtiar. Kita kaya disuruh syukur kita. Kalau kita syukur surga, kalau kita sombong neraka kita. Miskin disuruh sabar bukan mengeluh sabar kita surga mengeluh kita neraka maka sikapnya pada mantikotul ikhtiar inilah yang menentukan arah kemana dalam hidup ini dan itu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad rugi orang kalau tidak mau dekat kepada Nabi Muhammad dan majelis ini kami menyuruh kepada semuanya jangan tinggal baca salawat yang pendek aja Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Syekhona Khalil Ulama besar, murid Syekh Nabi Al-Bendani Makamnya di Bangkalan Gurunya Ki Hasim Asari juga Nyuruh Baca Sallallahu Muhammad Seribu dah Sari. Biar diantara faedahnya anda hidup tenang Jalan rezekinya enggak susah-susah amat dalam hidup Di Lirboyo Yai Makhrus Itu sampai nyuruh itu Seribu itu. Semuanya ada juga yang nggak mau. Ini pendek banget, yaudah diganti aja. shalawat Nariah, seribu panjang amat. Tuh. Ini mau baca, mau kagak? Protes mulu. Jadi ini suplemen kehidupan biar deket dengan Nabi Muhammad. Kalau kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka deketi orang yang dunia dicipta karena dia, dan itulah Habibuna Muhammad. dekati Nabi Muhammad. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab bilang, kalau begitu ya Rasulullah hari-hari kami bersolawat kepadamu. Aduh, kalau kau sudah demen bersolawat, idan tuk fahamak wa Kesusahanmu akan hilang, minggat dan dosamu diampuni. Hidup bahagia. Kenapa sahabat pada bahagia? Sukses. Begitu merantau ke Madinah. Karena mereka yakin ada Nabi Muhammad. Dan ini yang harus penting sama kita. Jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Rugi kita, rugi. Kudu banyak. Kita mendekat Nabi Muhammad. Caranya salah satunya baca sholawat. Itu caranya. Pokoknya sholawat, sholat adalah tiang bagi kita bersama. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Dan saya banyak bagi-bagi aurat-aurat kaum salihin. Tidak lebih. Banyakin mendekat Nabi Muhammad wa makanallahu 'anta Allah tidak pengen menyiksa mereka manusia asal engkau ada di tengah-tengah mereka wa'lamu rasulullah di tengah kita ada rasulullah kenapa kita takut susah kita punya nabi Muhammad petunjuknya banyak Dekati nabi Muhammad ikuti ajarannya apa petuahnya pelan-pelan dan di sana ada kebahagiaan. Kurang lebih yang saya bisa jawab begitu. Allah Alam. Ah, baik. Waalaikumsalam. Baik. Jadi takdir ini dengan nasib itu sama saja. Nasib itu bagian yang telah kita terima dari Allah. Namanya disebut nasib bahasa Arabnya. Nasib itu bagian. Begitu. Maka takdir ini saudara atau nasib ini maka ada dua. Ada namanya takdir mubrom, dan ada takdir namanya muallak begitu maka takdir mubrom hakikatnya enggak bisa dirombak maka ada takdir muallak Nabi bilang la yaruddul qada ila dua. enggak bisa menolak takdir kecuali doa ini namanya takdir muallak orang tadinya mau rugi gara-gara dia doa enggak rugi ini namanya takdir muallak malaikat itu memahami tentang ini oleh karena itu nasib itu apakah bisa dirubah sebetulnya kalau maknanya nasib ini adalah maknanya bagian yang kita terima bisa saja karena kita nggak tahu ke depan mau bagaimana kita nggak tahu tapi kalau nasib di maknanya adalah kado mubram maka tidak bisa untuk dirubah kalaulah ada hadis yang ada Al Quran berbunyi A -a -a -a, inna Allah la yugiru ma bi hatta Dalam kitab tafsir maknanya adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang diberikan pada satu bangsa selama bangsa tidak mengacak-acak, tidak merombak nikmat itu. Kalau nikmat itu yang Allah berikan kita di rulnya nggak bakal dirubah. Kebanyakan kita karena kita lupa kepada nikmat. Inilah yang kemudian kita mengolahnya. Singkatnya supaya kita bisa memahami nasib dan takdir ini saya berikan gambaran agar supaya mudah memahami. Tinggal kita di dunia ini begini: ada seorang raja, raja ini punya menteri tiga, ada menteri keuangan, menteri dalam negeri juga ada, ada menteri sosial. Seuntung so, gak ada, sosial ada. Begitu tiga menteri dipanggil, ini oleh raja, tiga menteri ini. Raja tiga menterinya dipanggil oleh raja. Kata raja bilang begini, menteriku, saya ini pengen makan buah-buahan yang enak. Kata raja, ini karung, karung goni. Tahu karung goni? Bongsang, god, godek. Nih karung, kau bawa di kebunku, maka dibawalah. Karung itu ke kebun raja. Tiga menteri dengan tiga sikap berbeda. Menteri yang pertama, dia pengen mempersembahkan yang baik-baik kepada raja, maka buah-buahan capek nyarinya, dipilah, dipilih yang bagus-bagus, apel yang bagus dimasukin, yang busuk dibuang, yang bagus dimasukin, yang busuk dibuang, pisang, pir, segala macam. Menteri yang kedua serabutan pokoknya apa aja yang ada masukin yang penting cepat pen, penuh mau busuk juga masuk busuk yang bagus sedikit biasa kayak buket kayak parsel orang kondangan itu loh orang mau lamaran kenting gitu parsel bawahnya isinya apa apa kertas kayaknya tukang begitu Haji mijon ini bisa tahu ini begitu jadi bawahnya isinya macam-macam busuk-busuk begitu loh Bawanya bawahnya yang bagus nih at atas doang yang penting pen penuh rumusnya begitu menteri kedua menteri ketiga ah raja makan juga kagak di rumah juga makan banyak jadi yang dia masukin rumput sampah daun-daunan pokoknya dimasukin aja semuanya penuh jadi cepat yang penting pen penuh jahit udah raja lihat juga kagak begitu kata dia udah yang penting pen penuh maka tiga tiganya penuh tiga tiganya menteri pertama penuh dijahit menteri kedua juga penuh yang ketiga juga penuh datang ke depan raja makalah raja bilang kepada algojonya algojoku kemari datang kumpul para algojo